tadi beli yang udah matang ya, karena ini kita potong bulat-bulat, kita taruh di atas sini. Logo Ponemos aquí. Teme de espalda. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dahlia dan ini Marcos. Halo, hola, hola. Halo, hola, hola. Ini ya teman-teman, kita baru sampai rumah dari supermarket ya, digamos de supermercado. Ya, kita ini mau review belanjaan untuk malam tahun baru, para año nuevo. Belanjaan kita ini ada dua kresek plastik sama satu kecil. Ini ya. Sama ini tadi kita mampir di toko Pakistan untuk beli mie goreng. Mari ya teman-teman, kita lihat, kita review belanja apa saja. Kita mau lihat satu persatu. Ini lemon, jeruk. Untuk nanti kita taruh di apa namanya, di kerang. Kamu sama nabahas. Ya, nabahas. Nanti kita taruh di sana, ini enak sama lemon. Kita lakukan lemon ya, lemon. Uwas. Ini anggur. Anggur yang udah dikupas kulitnya. Nah, ini biasanya orang sini nanti dipakai untuk malam tahun baru. Ini nanti kita taruh di piring untuk malam tahun baru itu sebelum jam 12 malam. Kita nanti persiapkan ini untuk malam tahun baru. Ini ada 2 tin untuk 2 orang. Nanti harganya semua kita taruh di bawah ya. Sí. Este langostinos. Ini langostino artinya udang, Indonesia udang. Ini ya udang. Harganya 3 euro 92 hampir 4 euro. Kita preparasi. Ini ya teman-teman, ini udang. Udang yang udah matang. Kita sengaja tadi beli yang udah matang ya, karena memang kita rencana udang yang udah matang. Memang ada tadi banyak, tapi kita maunya yang ini. Ini udang, langustino. Udang, apa lagi? Ini kerang. Kerang hitam, teman-teman, ini ya. Tuh. Oh, ini enak nanti. Kerang. Este navajas. Kalau bahasa Indonesia ini aku lupa namanya, selalu lupa. Itu ya teman-teman yang model panjang. Este Coca-Cola. Coca-Cola. Este pollo. Ayam. Pollo es ayam. Ini ayam ya teman-teman. Ini ayam satu tapi udah dibelah ya. Kita biarkan. Mas. Ini ya teman-teman lagi. Kalau ini tisu basah. Este toallitas. Dua. Dua. Untuk kamar mandi. Taruhlah bapak. Este servilletas. Tisu habis makan. Para después comer. Ini mini tostaditas. Ini roti. Tuh. Roti kering ya. Ini tadi beli dua dos. Mana, dia mau sakit. Ini juga roti kering, tapi ada dekat air dia tuh. Panas pasar. Ini roti kering, di dalamnya ada
masih mau bahas? Pasas. Ya, ada anggur kering ya. Pasas. Ini dari cheese sama dari nanas, kayak model apa namanya itu? Sele dicampur nanti ini. Kita potong bulat-bulat, kita taruh di atas sini. Logo ponemos aquí. Sí. Saya godomba y luego ponemos encima. Ini ya, teman-teman. Ini nanti pasangannya yang ini. Kalau untuk makan malam tahun baru. Oke, Mas. Este anchoas. Ini anchoas, namanya ikan asin di sini ya, tapi udah dalam tin. Di sini kebanyakan ikan asin udah dalam tin. Esta en lata todo de cosas así. Anchoas. Este salmón. Salmón. Ini salmon. Ini harganya 2,46 euro. Ikan salmon yang udah matang. Mentah tapi ini di apa sama? Salmon. Ya, salmon pumado namanya. Ini udah matang ya, tapi seperti mentah tapi udah matang. Ini juga nanti kita taruh di ini ya, di roti kering ini nanti kita taruh di atasnya. Misalnya contohnya seperti ini tuh. Nanti kita di sini bisa taruh apa saja, bisa salmon, bisa keju, bisa yang tadi itu apa namanya, yang dari sele nanas yang ada kejunya. Si. Kemar. Este lomo de pavo. Ini dari ayam kulkul ya, ayam kulkul besar. Tuh. Lomo de pavo. Gimana ini terbalik atau begini? Lomo de pavo. Nah, ini nanti juga bisa kita taruh di roti yang kering tadi. Ini dia si Marcus suka. Lomo de pavo. Apa lagi? Parte de pato. Ini pate namanya di sini. Ini terbuat dari grasa bebek. Ini tadi hampir mahal harganya ini, kayaknya tadi berapa, hampir 4 euro kalau nggak salah, hampir 4 euro. Nggak tahu di mana tadi. Pate de pato. Dan di sana. Waduh, nggak nemu. Mana tadi? Tuh. Ah, aquí. Aha. Aneh. Ya, ini harganya 4 euro ya. Dari grasa bebek. Namanya pate de pato. Bebek es de pato. Pato. Ini ya, teman-teman. Dari dekat. Ini enak sekali juga. Ini nanti bisa ditaruh di atas roti yang kering yang tadi kita lihatkan itu. Ya, como poner encima de pan tostada. Ini. Apalagi. Ini. Este bolsa de basura. Ini. Ini tas sampah. Tas untuk sampah di kamar mandi, para lavabo no. Bisa juga dipakai untuk di sini untuk makanan ya. Misalnya kita buang-buang tulang atau apa jenis dari makanan, nanti kita taruh di sini juga, sama juga untuk kamar mandi, para lavabo, para aki. Ini ke mas. Energy drink. Energy drink ini untuk Markus. Berarti. Kadang aku juga ikut cicip sedikit, tapi dia ini untuk dia.
apa lagi? Oke, Mas. Este. Ini tadi kita beli di tempat lain ya. Nah, kalau yang kita belanja tadi itu totalnya itu berapa ya, teman-teman ini? 34,87 euro. Ini untuk malam tahun baru. Terus apa lagi? Ah, este mie goreng. Fideuwa. Ini teman-teman, mie goreng ini tadi kita beli di toko lain di belakang rumah. Untung aja ada, karena kalau enggak kita harus ke toko Asia yang di Barcelona. Tapi untung aja ada dijual di sini. Kalau enggak ini si Markus aku suruh beli. Oke, komprai Barcelona nanti. Dia kan dekat dari rumahnya sana, jadi dia bisa mampir beli. Ini ya teman-teman, mie goreng tadi beli 4 bungkus. 4 bungkus yang mie goreng. 4. Ini 2 Jadi tadi kita beli 6 bungkus. Maunya saya beli banyak tapi enggak apa-apa karena dekat. Di belakang rumah tinggal kita turun ya, nggak apa-apa ya, pergi aja siapa aja. Tapi ini selalu ada ya teman-teman di bawah, jadi nggak perlu beli satu kotak. Kalau jauh mungkin kita nyetok banyak ya. Oke, Mas. Oh, mau jatuh. Nah, ini daging sapi. Tadi kita beli juga di toko Arab sini. Ini daging sapi 300 gram ya teman-teman. Nanti kita mau campurkan di mie goreng. Ya, tapi nanti kita malam tahun baru nggak bikin mie goreng. Nanti ini untuk kita makan sekarang, makan siang habis dari belanja. Nih, para kuner media no, para nyonewo. Ini ya teman-teman, daging. Daging apa? Bakar. Daging bakar itu kalau di sini artinya sapi ya. Daging sapi. Ya itulah teman-teman. Oh, ini udah dipotong-potong tadi ya, Ustaz. Cortito. Sí. Tiene que cortar más pequeño o así. No, sí. Ah. Ini kita mau campur ke nanti. ¿Qué? Más pequeño se queda. Chupado. Ini nanti kita tinggal campur di mie goreng ya teman-teman, pakai daging sapi. Ini sih kayaknya kebesaran, dia potong. Enggak apa-apa lah, nanti potong dua lagi. No, cortamos dos. Enggak apa-apa lah kalau mau begini besar atau potong jadi dua lagi kayaknya ini kebesaran mau dimakan satu kali. Ya, teman-teman. Itulah belanjaan kita hari ini untuk malam tahun baru. Teman-teman semua murah. Murah. Barato. Aku lihat ada bajunya Markus bagus, kayak kacamata konest. Konku mas siapa? Gak pas. Nah, bukannya. Harga murah. Semua murah. Murah. Ini teman-teman belanjaan kita. Murah, semua murah. Oh, ini nanti enak sekali nih. Ini lagi udang. Inilah teman-teman belanjaan kita untuk malam tahun baru nanti.
Kalau ini enggak ya, ini udah ada dari sebelumnya yang kolakau itu. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu videonya sampai di sini. Dan terima kasih yang sudah nonton. Kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa tekan lonceng. Ceng. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah. Dadah. Ada. Ada kisah. Dingin tangannya. Ini teman-teman musim dingin ya. Kalau kita walaupun di rumah itu dingin ya. Kayak apa namanya? Kayak es. Frio. Como hielo. Hielo. Dadah. Dadah. Espalda. Ahí. Aquí la vamos.